Pasti sudah pada tahu kan, kalau pada zaman ini jumlah perjalanan bisnis dengan pesawat semakin meningkat. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan ASEAN, yaitu Single Aviation Market yang memperluas integrasi di semua sektor penerbangan. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur pendukung bandara seperti hotel, kantor, bank untuk mendukung aktivitas bisnis. Aeropolis merupakan solusi permasalahan ini. Apa sih aeropolis? Aeropolis itu merupakan pembangunan kota berbasiskan bandara. Lalu bagaimana sih tantangan dan implementasinya di Indonesia? ICE atau ITB Civil Engineering Expo akan memberikan jawabannya. Temanya itu terkait dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan aeropolis di Indonesia. Sampai jumpa di ICE.